Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan mengganti hand grip dari motor ini. Dengan apa? Nah, ini dia hand gripnya. Hand grip dari RCB tipe HG55. Warna merah ya. Karena motor ini hand gripnya sudah mulai rusak ya. Sudah mulai usang. Karena wajar, usianya sudah hampir 5 tahunan. Oke, gak perlu lama lagi guys, langsung saja kita gas. Let's go. Nah, hand grip bawahnya sudah dilepas ya. Kanan kiri. Hingga sekarang hand grip RCB-nya dipasang. Bisa kita perhatikan ya, ini lubangnya yang satu besar, yang satu kecil. Yang besar ini buat di handle gas. Sedangkan yang kecil ini handle sebelah kiri. 2000 years later. Dan inilah hasilnya guys, setelah kita pasang hand grip RCB-nya. Tampilannya jadi lebih keren dan feel-nya lebih enak, lebih nyaman. Teksturnya juga lebih empuk dan bergerigi ya. Jadi lebih aman ketika kita genggam, gak bakalan slip. Untuk penutupnya, ini saya potong sedikit ya, biar dia bisa masuk. Karena kalau tidak dipotong, ini mentok. Jadi ketika kita masukkan mentok dan nongol kayak gini. Jadi mau gak mau saya potong sedikit biar dia bisa masuk. Tinggal nanti saya kasih lem power glue biar dia nempel. Kalau kita pasang jalur bawaannya kayak gini, mungkin di sebelah kiri bisa. Tapi untuk sebelah kanan sudah saya coba ya. Tadi ini mentok, jadinya nggak bisa muter ininya. Bisa muter tapi nggak balik kayak gini, alias macet gitu. Jadi mau nggak mau, ini saya simpen dan ini saya pasang. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you on the next video, bye-bye.